Inilah video viral berdurasi belasan detik yang menunjukkan seorang pria menembakkan pistol hingga mengeluarkan suara. Setelah video tersebut viral, akhirnya Satreskrim Polres Garut berhasil mengamankan pelaku yang berinisial S di salah satu kafe yang ada di kawasan perkotaan Garut. Tersangka mengaku iseng meletuskan pistol berjenis revolver tersebut. Kedua pistol ini didapatkan tersangka dengan cara memberi secara online dengan sistem cash on delivery, termasuk pelurunya. Polisi pun kini memburu penjual senjata api tersebut. Kasatreskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, berdasarkan hasil pengembangan, tersangka memiliki dua pistol yakni satu softgun dan satu lagi senjata api rakitan. Motifnya, kalau motif yang menggunakan senjata api, hanya untuk gaya-gayaan, alasannya untuk segala macam, tapi itu kan di video jelas terlihat bahwa dia menggunakan itu bukan yang di hutan ataupun di tempat itu. Nah, kalau jenis senjatanya? Revolver ya, rakitan. Tersangka dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 atau Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat.